Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Nightinglicious, dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru di sini dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Info terbaru mulai hari ini Dahulu Kafe buka mulai jam 4 sampai dengan jam 10 malam. Selama bulan Ramadan Dahulu Kafe ada perubahan jam operasional nih. Catat ya, jam 4 sampai jam 10 malam. Jadi lebih panjang nih waktu ngabuburit kamu di Dahulu Kafe. Yuk siap-siap hari ini nunggu beduk di Dahulu Kafe. Jadi bagi sahabat semua yang ingin nongkrong di Dahulu Kafe, mulai hari ini sudah dibuka ya dari jam 4 sore. Jadi bisa ngabuburit bareng nih di Dahulu Kafe bersama sahabat, teman, dan family semuanya. Dipastikan makanannya enak, sehat, dan pastinya bersih, serta mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Jangan lupa halu terus kakak dan menginjak berita selanjutnya di sini dari Instastory dan akun Instagram Ayu Ting Ting. 14 menit yang lalu dari Instastory Ayu Ting Ting membagikan kebahagiaannya bisa kumpul bersama saudara-saudaranya. Di sini di akun Instagram Ayu Ting Ting menuliskan, "Empo-empo dan abang gua cakep banget dah. Ah, enggak ada tandingannya." Hahaha. Di sini ada Ayu Ting Ting ya bersama semua keluarganya nih yang lagi kumpul di sini pemirsa. Kabub sayang colek Nur Aini Dira Lisa Delisa. Ayu Ting Ting di sini terlihat akrab ya bersama kabubnya. Wah, sehat selalu deh ya untuk Ayu Ting Ting dan seluruh keluarga di rumah yang sedang berkunjung ke kediaman Ayu Ting Ting. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Pas Buka Trans 7 yang datang Bang Ian Kalsela Raja, tapi yang dicari malah Pak Dadang. Aduh, ada-ada aja deh, tapi untungnya bisa nyanyi-nyanyi bareng nih kemarin. Makin rame juga nih studio, gak heran kan? Jadi gak kalau cepet banget dapet penghargaan. Hehe. Hari ini kedatangan siapa lagi nih? Tonton Pas Buka pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Oke sahabat, jangan lupa saksikan Pas Buka nanti sore jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya akan menemani Pas Buka Anda menjadi lebih berwarna karena ditemani oleh Ayu Ting Ting dan bintang tamu spektakuler dan viral lainnya. Dari Setarwati, Yel-Yel Pas Buka bersama Neng Depok yang selalu semangat. Ayu Ting Ting selalu ditunggu candaannya setiap hari di Pas Buka Trans 7, selalu bikin ngakak parah. Di sini Ayu Ting Ting ya memang bener-bener nih, bener-bener all out kalau lagi di panggung hiburan. Bercandanya memang luar biasa. Saksikan ya Pas Buka hari ini jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya memberikan warna tersendiri di hati pemirsa semua di rumah. Dan menginjak berita selanjutnya, di sini ada berita bahagia nih datang dari pelawak senior kita Wendy Cagur yang sedang merayakan pesta ulang tahun bersama sang istri yang ke-11 tahun. Di sini Wendy Cagur menuliskan, "Gak ada perayaan apa-apa, cuma saling nyiapin kue sederhana buat kejutan satu sama lain yang sebenarnya udah agak dibocorin sama salah satu mbak di rumah. Jadi ya totally gak ada surprise sebenarnya dong." Tapi apapun itu gue tetap bersyukur Tuhan udah menjaga kita penuh cinta. Alhamdulillah 11 tahun terlewati sudah penuh rasa nano-nano pokoknya. Tapi menyenangkan. Jalan masih panjang buat kita berdua, ya enggak bun? Revitia Yunatasha yang paket komplit. Hehehe. Tetap berpegang tangan dan saling selekat kaki ya, biar kita tetap bisa bersyukur dengan apa yang kita punya kemarin, sekarang, dan nanti. Selamat 11 tahun pernikahan Revitia Yunatasha. Kamu tahu dong aku gimana ke kamu, sarange pastinya. Hahaha. Begitu tulis Wendy Cagur di Instagram pribadinya, mengungkapkan kebahagiaannya karena sudah 11 tahun membina rumah tangga bersama
bersama sang istri yang penuh nano-nano. Semoga semakin erat dan semakin sakinah mawadah waroma untuk pasangan Wendy Cagur dan sang istri. Sontak dari postingan tersebut, Wendy mendapatkan ucapan selamat dari para sahabat terdekatnya, terutama dari Ayu Ting Ting yang berperan bersama di Lapor Pa dan di Brownies TV, tentunya sahabat selamanya. Dari Ayu Ting Ting 92, happy anniversary kakak Wendy Cagur dan Bunda Revi Tiayu Natasha. Bahagia selalu, pokoknya love you untuk kalian berdua. Dan Wendy Cagur pun membalas, Ayu Ting Ting makasih banyak you, hehe, doakan kami selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Mimin juga mendoakan yang terbaik untuk Bang Wendy Cagur, semoga selalu bahagia bersama sang istri tercinta. Kemudian juga dari Fasya Ungu, selamat saudaraku. Kemudian juga dari Andika Pratama, happy anniversary Pak, langgang terus dan saling melengkapi. Wendy Cagur, Andika Pratama, makasih banyak Pak, doa yang sama buat lo juga. Love you untuk Andika Pratama. Dan juga di sini ada Ibnu Jamil, happy anniversary kalian makin membara. Sekali lagi selamat ya untuk Bang Wendy Cagur atas pernikahannya yang ke-11 tahun. Pokoknya semoga selalu langgeng dan bisa selalu berbagi, baik dalam keadaan suka maupun duka. Semoga tetap menjadi ayah dan bunda yang terbaik untuk anak-anak. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa saksikan pas buka hari ini jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih atas pemirsa semua yang telah menyaksikan channel ini. Sehat selalu untuk sahabat semua di rumah dan selamat berpuasa bagi sahabat yang menjalankan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.